Bali. Aku belum pernah ke Bali sebelumnya. Hari itu, aku terjebak dalam sebuah keributan yang terlalu mempesona untuk disebut sebuah keributan, tapi juga terlalu agung untuk disebut sebuah karnaval, terutama bila itu diperuntukkan para dewa. Pedih denget di hari Melasti, setelah perempatan dan pematang sawah, pohon beringin dan tempat ibadah. Hari itu aku tahu, dewa-dewa juga tinggal di laut. Tapi di Bali, di manakah dewa-dewa tidak tinggal? Siapakah aku? Seorang penziarah yang takzimkah? Seorang pelancong? Dan siapakah orang-orang Bali ini? Penghibur para dewakah mereka? Dengan persembahan dan suara dan warna-warna? Ataukah penghibur para pelancong yang berdatangan itu? Di pusat kota, aku melihat lampu-lampu. Di bawah cahaya merkuri, orang-orang panik mencari penghidupan, memburu hiburan, cara untuk bersenang-senang. Di Bali, kepanikan itu berubah menjadi uang. Para pemburu membutuhkan kenyamanan, kemudahan, keramah-tamahan, juga keganjilan. Baiklah, kusebut itu eksotisme. Seperti akuarium, sejumlah keindahan yang unik, yang kau bisa pastikan untuk bisa meraihnya, mengobok-oboknya, memilikinya untuk dirimu sendiri, mengkonsumsinya. Tradisional, matahari sepanjang tahun, dewa-dewa, gamelan, Oriental. Aku mendengar suara gemerincing dolar. Orang-orang berduyun-duyun mengantre. Dan di setiap sudut, aku melihat loket-loket dibuka lebar-lebar. Dan orang-orang Bali, para pemilik pulau yang sah, di manakah mereka? Atau sesungguhnya siapakah pemilik sirkus ini? Kepada siapa koin-koin itu mengalir? Di hadapan etalase, aku melihat Bali terhampar telanjang. Oh ya, masukkan koinmu untuk atraksi lebih lanjut.
Tentu saja aku juga melihat pemandangan yang biasa. Pemandangan nirdolar, kaki lima, buruh angkut, pedagang gurem, pasar dan perempuan. Perempuan-perempuan yang menggunakan kepala mereka untuk menyangga beban. Di tempat-tempat yang tidak tercantum di brosur-brosur biro perjalanan. Pasar-pasar yang, baiklah, sebut saja tradisional. Bersitahan di selah laju, di salah satu perhentian tersibuk maskapai pelancongan umat manusia antar benua. Kemana kau hendak menuju dengan semua kesibukan itu? Adakah dewa-dewamu pernah kalian dengar mengeluh tentang kemesraan kalian yang telah berubah menjadi atraksi itu? Bila semua tempat telah berganti wajah dengan hotel dan restoran untuk para pelancong, kemanakah dewa-dewa akan bersemayam? Apalagikah yang akan bisa ditandai dari isyarat-isyarat yang diberikan agama untuk mengatur hubungan antara manusia, alam, dan dewa? Sebagai sebuah pertanyaan seorang pelancong, ini terlalu dramatis. Menurut saya sih secara pribadi itu, saya tidak mau mengandalkan pariwisata untuk kehidupan di sini. Karena itu menurut saya, kalau kita mengandalkan pariwisata, ini artinya kita sudah menggantungkan diri kepada orang lain. Demikian kita menggantungkan diri kepada orang lain, ini artinya kita sudah memposisikan diri dalam keadaan yang sangat riskan, berbahaya. Kalau sekarang saya melihat, arah hidup orang itu kan materialistis. Semuanya harus kemanapun arahnya itu pasti cari duit. Dan ini indikasinya di Bali udah jelas sekali. Nggak peduli lagi dia apa namanya tempat suci dulu. Buktinya itu tanah lot dengan didampingi apa BNR-nya. Pun begitu, aku berharap-harap cemas dari cerita orang-orang ini. Tanah yang kita tanam di sini ini ya tanah-tanah yang miring-miring itu sudah misalnya kalau tanah yang miring ini kalau tidak ditanami bambu misalnya contoh seperti di
Karena itu kan ada tanah yang asal, itulah contohnya yang kita perlu ditanamin bambu lagi. Misalnya kalau kita di sana itu tapi sudah ada bambu, tapi di sana lagi ada yang tanah yang longsor itu. Di mana tanah yang miring-miring itu bambunya kebanyakan tanam di sana, di tempat-tempat yang miring-miring seperti ini contohnya. Tapi di sini memang tempat pembibitannya. Tapi kalau sekarang ini kan karena bambunya di sini dikit, tapi sudah besar-besar ini, tapi sudah bibitnya itu sudah dibagi-bagi sama kelompoknya. Tapi kelompoknya itu mengambil bibit di sini langsung ditanam di lahan dia itu masing-masing. Sudah itu ditanam di lahan yang masing-masing itu, kita itu sudah menanam di tempat-tempat yang miring, di mana tanah yang tidak tanah yang longsor itu, di sana kita harus menanam bambu. Karena tanah itu masih kalau musim hujan supaya tidak tanah itu longsor. Bila alam sekitar dan hubungan antar manusia porak-poranda, apa yang akan menjadi sumber dari seluruh keindahan yang telah jadi komoditi tontonan itu? Misalnya tanah tidak lagi sesuai dengan aturannya, tidak mungkin upacara dengan masyarakatnya saja. Masyarakatnya meninggalkan tradisi dan melanggar dari isi awit-awitnya semua dibubarkan, itu bukan demikian. Kita hanya memperbaiki lingkungan hanya untuk kepentingan ekonomi saja. Tidak kita pelihara keseimbangan untuk upacara juga. Bila dewa-dewa telah menjadi asing wajahnya, ke tempat semacam apa manusia hendak menautkan dirinya? Aku ingin mencoba berharap lebih dari sekelompok orang yang menanam bambu. Di pelestarian di alam, mungkin kami sudah melakukan konservasi dengan penanaman bambu dan hutan lainnya untuk supaya lahan itu keuntungannya lahan akan tidak longsor, dan juga melalui konservasi itu kami juga mendapatkan hasil juga dari penanaman bambu. Dengan demikian, selain keuntungan sebagai penyangga air, juga kami secara ekonomis juga mendapatkan hasil dari konservasi itu. Plage. Dari tempat ini air mengalir ke bawah, ke Badu dan Pasar. Di bawah, orang menyedotnya beramai-ramai. Ya, tentu saja para pelancong harus tetap merasa nyaman. Kudengar orang-orang di sini pernah kekurangan air. Agak ironis, bukan? Masyarakat tidak mau lagi melestarikan hutannya. Kalau masyarakat menebang hutannya, apakah dari pihak pengusaha, mungkin dari pihak Pemda, mungkin apakah tidak merasa keberatan kalau air itu nantinya tidak ada kemudian. Ketika mereka beramai-ramai mengerjakan pipa air, tiba-tiba sejumlah ide muncul dari sana. Mereka berkelompok menanami bambu di tempat-tempat terjal. Ada hal lain yang muncul dari sana.
Mereka mencoba mengelola sebuah paket ekowisata yang mereka kelola sendiri. Mereka mengajak tamu-tamu mereka berkeliling memperlihatkan apa yang mereka miliki di desanya. Pelan-pelan, orang-orang ini mengubah diri mereka menjadi pemilik pertunjukan. Mereka bukan lagi komoditi yang bisa diperjualbelikan oleh para pemilik modal. Apa yang disebut dengan keterlibatan, betapa ia bisa merubah hal-hal. Tenganan dikelilingi oleh hutan berlumut yang penuh tumbuhan paku. Hampir-hampir ia seperti sebuah benteng pertahanan yang berdinding bukit-bukit. Di situ matahari terbit setelah tinggi dan tenggelam sebelum rendah. Hutan dijaga oleh adat yang masih berlaku ketat hingga kini dengan persetujuan Dewa Indra. Masalah berbicara terhadap hutan, bagaimana arah kebijakan pengelolaannya di tengah, sehingga lingkungan terjaga, hasil tidak dinikmati oleh individual, walaupun tanahnya pribadi bisa diatur guna dengan bersama. Di sini, anak-anak muda mencari cara untuk mendefinisikan ulang makna pariwisata. Sebuah usaha yang juga akan menjadi alternatif baru dalam mengelola kembali komunitas setempat dengan lingkungannya. Ini adalah Lonto. Ia berpendapat orang yang paling berhak menjadi guide di Tenganan adalah orang Tenganan sendiri. Ia menjadi guide hari ini. Ia fasih sekali menjelaskan aturan-aturan adat. Nah, kalau sebenarnya kan sudah jelas sekali, kalau dari peta kita lihat Tenganan itu sudah terkonsep seperti itu kan. Misalnya sawahnya ya sebegini, hutannya sebegini, tegalannya sebegini, pemukimannya sebegini. Itu sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, ini dijaga seperti ini gitu. Ini dipertahankan. Nah, menurut saya pesannya seperti itu. Konservasi alam, pelestarian adat istiadat. Aku berdebar-debar penuh harap ketika dua hal itu bertaut satu sama lain. Oh, sungguh ingin aku menyebut konservasi alam sebagai ibadah agama. Ini nama pohon kemiri yang sama sekalipun tidak boleh dipetik buahnya, meskipun orang Tenganan sendiri itu tidak boleh. Misalnya kalau ada orang Tenganan sendiri yang melanggar peraturan ini, mungkin akan dikenakan sanksi yang berupa beras atau uang. Ya, ini
adalah salah satu cara untuk melindungi hutan Tenganan yang sudah ada sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Pohon durian juga sama, tidak boleh dipetik sebelum jatuh sendiri. Dan kalau sudah musiman, biasanya sampai bulan Februari atau sampai Maret. Dan kalau sudah jatuh, biasanya orang bisa menjual keluar atau untuk konsumsi sendiri. Dengan konsep lama yang sudah dibuat oleh leluhur kita, itu orang Tenganannya tidak akan kelaparan kok. Saya tidak akan ikut-ikutan apa istilahnya, menyalahkan pariwisata. Enggak, saya tetap berpendapat kalau memang orang Tenganan tidak mau berubah, enggak ada orang lain yang bisa berubah. Hutan ini menyimpan berpuluh-puluh jenis pohon, juga enau yang menjadi bahan pembuat tuak oleh penduduk setempat. Lebih-lebih lagi ijuk yang dihasilkannya. Ini sisi lain dari nilai ekonomi yang berwajah ramah bagi alam sekitar. Bahasa lokalnya ini namanya glukuh, yang dibuat dari daun pinang. Ini dipakai untuk wadah tuak. Sesudah dipakai, ini dikeringkan kembali atau diasap. Di samping fungsinya untuk mengeringkan wadah tuak, juga untuk menambah aroma supaya tuak itu makin enak. Oke, ini glukuh yang fungsinya untuk penampungan nila. Dan ini juga sama. Ini bahannya terbuat dari bambu. Sudah dipakai, penampungan nila itu ditaruh kembali, terus diasap selama 1,5 hari. Bahannya adalah kayu bakar. Itu saja. Dan kalau ini dihubungkan dengan berbagai macam kegiatan di Tenganan, pesan intinya seimbang. Jadi semuanya itu harus seimbang dengan semua segala sesuatunya dalam keadaan seimbang. Inilah dunia ini akan berputar terus, kehidupan ini akan berlanjut terus. Segala sesuatunya, baik lingkungannya, itu harus dijaga supaya tetap dalam keadaan seimbang. Orang akan menghadapi Balai Agung yang sekian meter, besarnya sekian dari Incuk. Jangan biaya yang lain, kalau beli Incuk itu berapa? Karena di sini, tanahnya betul milik kita, tapi isinya tidak penuh milik kita. Makanya, kalau desa memerlukan bahan-bahan untuk kepentingan bangunan yang bersifat sosial, boleh diambil. Ini hasil dari ambil, jadi tidak membeli. Nah, itu salah satu bagaimana kalau lingkungan terjaga, dampaknya kepada. Bali, hutan, dewa-dewa, kelestarian alam. Apa yang bisa aku ceritakan tentang itu? Masih banyak hal. Di mana? Di Ubud, dia bilang. Oh, di Ubud. Kalau gua kan udah bilang SUUD Sud. Dia ngira itu Ubud. Tuak berlimpah ruah malam itu. Tapi kawan, aku tidak cukup mabuk untuk kau bilang merajau. Iya, nak. Thank you.
Thank you.